my god. Madang, madang. Ya, waktunya kita makan. Semoga ikan-ikan di sini ikutan makan juga ya, Bro. Sambil makan, mata tetap melirik pelampung. Buat babon tersembunyi. Belum dijamah. Mancing di rawa pening ini memang membutuhkan kesabaran tingkat dewa. Tidak seperti di tempat ini. Ikannya begitu agresif. Sepertinya ikannya di sini nggak pernah makan. Tapi kalau tempatnya ada di sekitar sini, sepertinya tempat itu sudah banyak kamera-kamera menyebar di sekitaran situ. Karena YouTuber akan berkumpul di tempat-tempat itu. Kalau kami kan cuma pemancing biasa, bukan seorang YouTuber. Kami cuma mengabadikan kegiatan-kegiatan kami dan berbagi cerita seputar mancing. Penghasilan dari Google AdSense bagi kami adalah nomor 6. Karena nomor 1 sampai 5 adalah Pancasila. Masih di rawa pening, cuaca cerah sekali. Nah, kalau yang ini buah kesabaran di rawa pening. Tuyuh lah. Tuyuh. Oke, mau keluar. Kalem ya Mas, kalem. Durasi video kalem. Ini dia jerannya, lihat ya. Wah, jeran ini. Ujungnya udah ngomong, suran menjerit, melengkuk tajam. Bengok-bengok. Ya, seperti ini penampakannya. Mantap ini, 3 kilo kata ini. Ini dia ikannya. Wih, mumpul-mumpul. Mumpul lagi. Mantap ini, Mas. 3 kilo, 3 kilo. Airnya naik ya. Pasah tak banding ke ya. Kembali mancing lagi. Sambil menunggu umpan di sambar oleh ikan, kita kembali ke video yang tadi ya. Kalau kita bandingkan dengan yang di rawa pening, ini perbedaannya yang mencolok adalah masalah kesabaran. Ikan-ikan di sini sepertinya tidak sabaran seperti di rawa pening. Kalau di rawa pening, pemancingnya yang harus bersabar. Di sini ikan-ikannya tidak sabaran. Dan kesabaran itu telah membuahkan hasil lagi. Dipangan mana ya, Mas? Malah, Mas, wih. Gede juga kita ini. Wih, ngumpul-ngumpul. Yululah. Yululah. Mata, Bro. Trek, Bro. Buah kesabaran ya, Mas, Bro. Sepertinya tema hari ini tentang kesabaran nih. Masih masalah kesabaran, sepertinya kita harus berpindah spot untuk mencari lokasi yang ikannya tidak sabaran. Itu terlihat alat berat sedang membersihkan enceng pondok dari pihak DP. Sambil menunggu kita sampai ke lokasi, kita kembali ke lihat video tadi yang ikannya tidak sabaran. Mantap. Mancing yang kayak gini kewasan tapi kan ini ya butuh modal pun yang gue tagi itu ya orang angkat tagi itu betul-betul peralatannya juga kudu HP ini kiranya kok selalu dilepas meneh ya apa udah iso masak ya pantesan juga ikannya gede-gede. Kembali lagi di rawa pening dan kesabaran itu telah membuahkan hasil lagi. Jurane kita, ya. Ndelok jurane wae, ora usah ndelok lele ya. Sangkrangke dhisik sangkutke dhisik melengkung Mas, Mas. Cilik tapi ya. Tapi lumayan. Tapi tidak apa-apa ya. Wah ning lanang sayangnya. Wah berarti itu babon Mas, Mas. Dulu mau mancing nih babon sih Mas. Jadilah. Ya, memang nyari lah. Cari ini siapa Mas? Cari ini buta apa? Cari ini bayi. Akhirnya ya. Ya, sepertinya Anda pun harus bersabar menunggu tangkapan nila babon dari kami. Sabar ya Mas Bro, sabar. Mantap tenang. Coba kalau di rawa pening kayak gini, mantap kan? Tapi coba juga nih Joshua Peterson nih mancing di rawa pening. Saya gak yakin dia bisa sesabar saya. Kalau saya sudah terbukti orang yang paling sabar
dari SD, SMP, semasa sekolah, saya sudah dikenal sebagai orang yang sabar. Pengen bukti kalau saya orang sabar. Dulu waktu sekolah kita diharuskan masuk jam 7. Tapi karena saya orang sabar, saya datang jam 7:30. Karena sabar. Dan hasilnya, gurunya yang tidak sabar. Saya disuruh keluar. Bahkan tidak jarang saya disetrap. Ya, itulah pelatihan kesabaran saya. Kenapa pada dilepas lagi gadikannya ini ya? Nah, sekarang giliran kuliah strike. Buah kesabaran. Kalem. Tenang dong, untuk dulu dah. Oke? Wah, malah kepotong. Terus saya ingin nonton mancing lele. Terlihat umpannya nih untuk memancing di bom dengan sisa ikan itu supaya lelenya ngumpul. Dan ini umpannya. Oke, siap mancing. Kita lihat hasilnya seberapa monster. Langsung strike. Oh, belum. Nah, ini strike. Wah, putus. Oh ya, ini mancingnya di kali Mississippi. Sungai Mississippi. Mississippi itu untuk nanti Amerika kita. Wah, yang ini strike. Curan melengkung. Menjerit, rel menjerit. Gimana? Anda tertarik mancing di kali Mississippi ini? Kalau saya mancing di rawa pening saja. Terlalu mahal biayanya ke sana. Tapi kalau banyak yang nonton video ini paling nanti bisa mancing ke sana. Saya kolaborasi dengan John Patterson. Josh Patterson. Sekarang giliran Josh Patterson yang strike. Apakah dia akan juga mendapatkan monster lele terbesar di sungai Mississippi? Mississippi River. Oh ya, sih. Oh, I just saw him. Okay. It's a giant, dude. Monster, raksasa lele, giant, monster. You ready? Get him in. Oke, mana nong saya RT. Karo kuwae tapi. Ya. He's got to be the biggest capture I've caught in my life. He's got to be 30. Yaudah, sampai di sini. Wow. That's a pig.